Ketemu lagi dengan Arim Indo Vlog. Nah, kali ini Agit ada di mana ini? Warung Bone 2. Jadi Warung Bone ini warung bisa tempat singgahan atau tempat peristirahatan ngopi-ngopi itu yang berada di Poros Bontang menuju Samarinda. Udah, kita ambil duduk dulu. Nah, jadi seperti ini nih. Kalau mau istirahat ada di sini. Ini buka 24 jam. Aduh. Nah. Ini seperti ini. Nah, jadi kayak gini suasana yang dari luar ini. Nah, jadi rencana untuk kali ini mau jalan-jalan ke Samarinda. Habis itu lanjut ke Balikpapan. Nah, kebetulan perbekalan sudah dikirim lewat ekspedisi. Jadi enak jalan-jalan sambil santai, enggak mau bawa barang lagi. Haha. Yaudah, pokoknya tongkrongin terus Arim Indo Vlog. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng supaya ada jalan-jalan selanjutnya. Dan yuk kita lihat suasana Samarinda seperti apa. Yuk. One eternity later. Oke, kali ini kita mau jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ke Samarinda, ya kan? Kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan beli sepeda. Mau jalan-jalan beli sepeda. Beli sepeda Kakak Yasmin dengan adik Alwi. Oke deh kalau gitu. Sambil kita ngelihat kota Samarinda. Dek, pokoknya terus. Yuk, bilang apa? Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Kita sedang masuk di Samarinda Kota atau Samkot. Jalan Mula Warman. Jalan Mula Warman. Bocil pada tidur semua. Jauh-jauh cari kopi. Nah, ini namanya Mall SCP. Nah, di situ ada Ibis Hotel, ada Muse. Beginilah suasana Samarinda malam hari. Belum pernah, tahu. Belum pernah kan? Belum pernah sih. Oh, pakai motor ngobrol di mana ya? Motor gua di mana? Motor. Parkir motor masuk. Gua pakai mobil sini juga bisa, pakai motor aja. Mitra sehat, hipertensi sesungguhnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Belok ini masuk sana, belok. Kategori penyakit seumur hidup. Belok deh. Lalu pertanyaannya, apakah harus dikontrol dengan obat? Stabilkan tekanan darah secara alami. Itu ada mall baru. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Ini mall baru. Hotel. Hotel Man. Kali ini yang membahas stabilkan tekanan darah secara alami bersama penyuluh kesehatan Pertama Indonesia, Dr. Grace Salindego. Apa kabar Dr. Grace? Apa namanya? Berhubung nggak tahu Samarinda seperti apa, ngikut aja deh. Di Facebook Pertama Indonesia dari Bapak Agus yang berusia 40. Oh, 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 oh
parkir di situ. Ditambah dia mengkonsumsi sangat ubud hiuk, tidak parkir di sini ya. Dia bisa terlepas dari obat-obatan dokter bisa, dan akhirnya beralih ke Sleman. Oh beda kah? Nah kalau saya tanya tentang oh ini velet, velet ya? Oh parkir velet. Oke okay deh, makasih mas ya. Di sana aja. Ini beberapa vitamin mineral yang bisa mengontrol velet lebih mahal soalnya. Ada sekitar 15 ya, dimana ke-15 ini sangat membantu penurunan. Akhirnya setelah sekian lama saya jalan-jalan ke mall lagi, kebanyakan di sawah. Mungkin lama ya. Jadi singkatnya ini di traktir sama bapak ini nih. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Oke, saat ini kita sudah berada di parkiran. Jadi masih bangunin si bocil-bocil karena pada ketiduran di dalam mobil. Lama nggak pernah ke mall, seperti apa? Ya kita lihat. Buat pribadiku loh ya, kalau yang lain kan sudah ke mall. Nah, mau foto-foto di sini. Selfie. Kamu selfie ya? Nyalain dulu. Selfie. Ayo foto. Itu ada leluk. Ini kayaknya. Nah, kalau mau foto-foto di sini asik nih. Itu huluk makan nasi. Itu ada huluk makan nasi kuning loh. Gak mau. Gak cepet, nah kayak gitu. Nah, foto dia. Oh,
kita keliling-keliling dulu. Sumpek tas ketinggalan. Oh ini kopi ria. Ya sudah sini aja ya. Lama. Rame. Oke, saat ini kita berada di Kopi Ria Samarinda. Kalau di sini ruangan apa ya? Ruangan ber-AC, jadi dilarang merokok. Kalau merokok di luar kan. Ini bisa ruangan merokok. Ini. Habis. Kali ini lagi nongki di Kopi Ria Samarinda. Sama orang ini. Nah, ini nih nongkrong di Kopi Ria. Kopi Ria Kartini. Kopi Kartini. Jadi gitu, kalau nyantai-nyantai di itu di sini. Sekarang, kalau dulu sebenarnya bukan di sini.